Saat persiapan, oke. Dalam rangkaian hari polisi wanita ke-68, jadi ada dua nih eventnya. Wawan sebagian mengikuti kegiatan Joyce bersama Bapak Kapolres, dan sebagian adalah Wawan-Wawan juga yang ikut melaksanakan dan memeriahkan lomba menembak senapan angin terbuka ini. Maksudnya adalah agar masyarakat semua mengetahui bahwa di Polres Banjar ini sudah banyak sekali Wawan, dan jangan khawatir, Wawan sudah berada di Polsek jajaran Polres Banjar. Lomba menembak senapan angin ini adalah salah satunya untuk menjaring para generasi muda dan bakat-bakat yang terpendam dari masyarakat, sehingga Perbakin nanti tidak kesulitan untuk mencari bakat-bakat menembak senapan angin. Dirgahayu Polisi